Pak Presiden wanti-wanti benar mengingatkan, beliau sangat khawatir apabila libur panjang ini tidak disiapkan dengan baik, maka kasus penambahan positif COVID itu kemungkinan besar pasti akan meningkat. Dan sekali lagi, kita hanya dituntut untuk patuh pada protokol kesehatan selama liburan, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga tentunya kita harus selalu sering mencuci tangan. Tempat wisata tidak boleh lebih dari 50%. Nah, ini adalah untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kalau ini dipatuhi, kita bisa mengurangi kerumunan, bisa menjaga jarak, maka liburan aman, liburan nyaman tanpa kerumunan, insya Allah bisa tercapai.